pecahan garis yaitu 2x plus y min 6 sama dengan 0 dan garis y plus x min 2 sama dengan 0. Yang ditanya adalah koordinat titik potong dari dua garis tersebut. Kita tuliskan lagi kedua persamaan garisnya. 2x plus y min 6 sama dengan 0. Lalu yang kedua yaitu y plus x min 2 sama dengan 0. Kita bisa tuliskan persamaan pertama menjadi 2x plus y sama dengan 6. Lalu persamaan kedua menjadi x plus y sama dengan 2. Kita eliminasi variabel y. Jadi kurang y habis. 2x dikurangi x yaitu x. Sama dengan 6 kurangi 2 yaitu 4. Kita memiliki nilai x sama dengan 4. Kita substitusi nilai x sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Kita pilih persamaan yang kedua. Yaitu x plus y sama dengan 2. Kita substitusi nilai 4 sehingga 4 ditambah y sama dengan 2. Y sama dengan 2 min 4. Jadi nilai y sama dengan negatif 2. Sehingga titik potongnya yaitu 4, min 2. Selamat belajar, Sobat Brandy. Salam edukasi.